wolf, dia tak ada king. Dia tak ada king, dia pun tak ada queen. Kenapa? Sebab wolf sentiasa bekerjasama menjaga kawanan. Kebiasaannya kita dengar haiwan berkumpulan macam singa, meerkat. Ada banyak lagi haiwan berkumpulan, dia ada king kan dalam satu kawanan untuk menjaga dia punya kawanan. Okey, hari ni kita nak cerita pasal serigala ataupun wolf. Wolf sentiasa bekerjasama menjaga kawanan. So yang jantan akan menjaga kawanan, yang betina pun akan menjaga kawanan. Yang jantan akan cari makanan, yang betina pun akan mencari makanan. Yang jantan akan jaga anak-anak dia, yang betina pun akan jaga anak-anak dia. So dalam satu kawanan serigala ni ada lebih kurang, boleh juga mencapai sehingga 30 ekor dalam satu kawanan. Tapi tak ada orang cakap tak ada dominan lah. Tak ada female dominan, tak ada juga male dominan. Sebab kedua-dua ni, jantan dan betina, dua-dua sekali akan bekerjasama untuk jaga kawanan tu. Bekerjasama dalam semua benda lah, untuk jaga daripada musuh ke, daripada pemangsa lain ke, untuk cari makanan sama-sama, untuk lindung kawanan dia. Semua ni akan buat sama-sama. Tapi dalam satu kawanan, contoh ada 30 ekor, mereka ni bebas. Kalau macam hari ni, rasa macam nak keluar dari kawanan ni, tak naklah join kawanan, nak cari kawanan lain. Tak ada sebarang pergaduhan. Dia boleh je keluar daripada kawanan tu untuk join ke kawanan lain. Ha, tapi nak masuk kawanan lain tu, mesti of course serigala lain tu akan macam, kenapa pula nak masuk sini? Ha, so dia melalui jugalah proses nak lawan untuk masuk kawanan tu kan. Tapi main point dia adalah dalam satu kawanan serigala tu, dia memang sentiasa bekerjasama. So dia tak ada lah macam, oh jantan saja kena jaga kawanan, oh betina je kena cari makan, oh betina je kena jaga anak, betina je menyusu anak. Tak. Untuk serigala, both side akan jaga kawanan dan juga jaga keturunan masing-masing. Okay, untuk spesies serigala ni kebanyakannya berasal dari habitat ataupun tempat sejuk lah, macam Arctic kan. Okey, untuk pemakanan serigala pula, dia 100% makan daging saja ataupun carnivore. So dia akan pergi memburu lah. So both side akan pergi memburu, sama ada betina ataupun jantan akan pergi memburu. Kalau hari ni jantan jaga anak-anak dia, betina akan pergi memburu untuk cari makanan. Kalau hari ni betina jaga anak-anak dia, yang jantan akan pergi memburu cari makanan. Tapi time makan, semua akan makan sama-sama. Tak ada nak berebut-rebut, aku makan dulu, ha makan dulu, aku makan sekejap. Tak, sebab dia bekerjasama. Kenapa serigala ni bekerjasama? Sebab dalam satu kawanan serigala ni, dia ni sentiasa ada orang cakap rational ataupun mindset untuk jaga kawanan, bukan untuk bersaing dalam kawanan sendiri. Maju sama-sama lah, berjaya sama-sama, hidup sama-sama. Okey, untuk serigala memang tak wujud dekat Malaysia. Dia ada dekat habitat ataupun tempat sejuk sahaja. Serigala ni berbeza dengan fox tau. Serigala adalah wolf. Fox tu rubah, bukan musang. Musang adalah civet. Civet tu musang pandan kita lah. Ha, okay. Ada juga yang tersilap, orang cakap fox tu musang. Fox tu bukan musang. Fox adalah rubah. Muka dia lebih kurang dengan muka serigala. Sebab dia punya keturunan tu, untuk dapatkan fox adalah melalui proses daripada serigala dan juga anjing. Dapatlah fox. Sebab dia pun share satu keturunan yang sama dengan anjing dan juga serigala. Cuma saiz fox ni lebih kecil lah. Serigala berganda-ganda lebih besar.